Kasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam dari kami, HKBP Kebayoran Selatan. Selamat hari Jumat Agung. Pada minggu-minggu pasion yang telah kita jalani, kita mendengar rentetan peristiwa, tuduhan yang tidak benar terhadap Yesus. Ia ditangkap dan dihukum bukan karena kesalahannya, hingga dibawa ke Golgota untuk disalibkan. Semuanya itu terjadi oleh karena kasih Allah kepada kita umat manusia yang berdosa. Pengorbanan Yesus disalib, itulah yang menebus kita dari dosa dan maut. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya, memuji namanya, kita nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya,
yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukuman Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama-sama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Pada kaki salib
Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus. Sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya dalam segala perbuatan kita, marilah kita rendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Oh Tuhan Yesus Domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasihan dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan, supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Semua dosa ditebus di dibalaskan pada
Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk penghapusan dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan atas penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Penuh kilauan
Sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi. Yesus sumber kehidupan, Juru Selamat jiwaku, Kau kalahkan kematian, musuh kehidupanku, Kau disalib sampai mati, agar hidup Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam dari kami untuk kita semua, seluruh jemaat dan perhelado HKBP Kebayoran Selatan yang pada saat ini mengikuti ibadah di rumah, ibadah Jumat Agung bersama keluarga, dan salam juga untuk semua saudara-saudara yang ikut bersama kami beribadah melalui media online yang telah kami perbuat saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibadah Jumat Agung yang kita lakukan hari ini di rumah adalah ibadah yang keempat kali kita lakukan di rumah sejak tanggal 22 Maret tahun 2020. Dan mungkin ibadah Jumat Agung inilah mungkin yang pertama yang pernah kita ikuti dan lakukan di rumah masing-masing selama dalam kehidupan kita.
doa dan harapan kita kepada Tuhan, kiranya ini juga menjadi ibadah yang terakhir di rumah yang kita lakukan, agar kita untuk minggu-minggu selanjutnya dapat beribadah di gereja ini. Bapak Ibu, sebagaimana tradisi kita selama ini, setiap ibadah Jumat Agung selalu kita ikuti bersamaan dengan perjamuan kudus. Namun kali ini, sebagaimana surat penggembalaan yang telah diberikan oleh Eforus HKBP dan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, untuk kali ini perjamuan kudus tidak kita laksanakan bersamaan dengan perayaan ibadah Jumat Agung, dan kita akan laksanakan nantinya pada satu minggu setelah kondisi ini berlalu. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya keadaan ini akan segera kondusif dan kita akan lakukan perjamuan kudus bersama-sama di dalam kebaktian minggu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan untuk kita pada ibadah Jumat Agung pada hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat ke-56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabaktani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Dan ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ini adalah anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memahami pemberitaan tentang kematian Yesus ini sebagai ganti posisi kita yang berdosa, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam nyanyian hamba Allah yang menderita
di dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 disebutkan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-birulnya kita menjadi sembuh. Saya ulangi kata yang terakhir. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita lihat dari sudut ayat ini apa pesan-pesan yang mau diberikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama disebutkan, mulai jam 12 sampai jam 15, kegelapan meliputi daerah itu. Bagi bangsa Israel, jam 12 sampai dengan jam 15, jam 3 adalah waktu pembakaran korban domba Paskah di Bait Suci oleh umat Israel kepada Tuhan. Dan saat itu juga Yesus mati mempersembahkan dirinya sebagai korban domba Paskah Allah. Kegelapan di daerah itu, walaupun pada saat itu seharusnya masih terang, matahari tertutup oleh awan atau mungkin oleh gerhana, itu tidak menjadi persoalan. Tapi dalam Alkitab, kegelapan selalu disimbolkan sebagai tanda murka Allah, sebagai tanda penghakiman Allah. Martin Luther mengartikannya demikian. Kegelapan ini sebagai ketersembunyian Allah. Allah menyembunyikan dirinya karena pemberontakan manusia. Inilah keberdosaan manusia yang berani menyelipkan anak Allah. Serta betapa beratnya hukuman atas dosa yang ditimpakan kepada Yesus sebagai ganti kepada kita. Anak Allah, anak yang telah diberikan sebagai ganti penebusan dosa kita kepadanya, Allah menumpahkan murkanya. Allah menyembunyikan dirinya. Saudara dikasihi, matahari tidak berani menyatakan sinarnya, terhalang oleh kebrutalan dosa manusia. Yesus menjadi orang buangan, ditinggalkan semuanya. Dia tergantung di antara langit dan bumi, tidak menjangkau surga dan tidak berpijak di bumi. Semua meninggalkan dia, termasuk Allahnya, murid-muridnya, dan semua orang yang pernah dia tolong meninggalkan dia, dan juga saya dan Anda. Dalam ketersendirian dan kesunyian yang sangat perih dan menderita, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kini Yesus telah menjadi kutuk dosa sebagai ganti kutukan yang seharusnya kita terima. Dia telah menjadi manusia terkutuk, ditinggalkan Allah, dan menjadi penanggung dosa yang tidak dia perbuat, melainkan yang telah diperbuat oleh manusia. Yesus telah mengambil posisi kita sebagai orang berdosa supaya kita diselamatkan. Semua Yesus lakukan ini adalah supaya kita kembali kepada Allah ketika dosa kita
telah ditebus dengan darahnya yang kudus. Orang-orang di sekitar Yesus tidak mengerti arti seruan itu. Bahkan mereka mengejek dan berkata, ia memanggil Elia. Ia minta tolong kepada Elia. Kita tunggu apakah Elia datang untuk menolong dia dari sorga. Bahkan mereka memberikan air anggur asam, penghilang derita, atau yang sering kita sebut dengan bius. Tapi Yesus menolaknya, karena dia telah rela sebagai ganti penebusan dosa kita. Dia harus secara rela dan sadar menyelesaikan misi penebusan dosa kita. Dia harus menahan semua derita tanpa air cuka yang diberikan oleh orang-orang banyak itu. Sebab di Getsemane, Yesus telah berkata kepada Bapanya di dalam doanya, jadilah kehendakmu. Misinya harus tuntas. Darahnya harus tercurah dan bukan menetes. Hutang dosa harus dilunaskan oleh darahnya. Dan sesudah darahnya habis tercurah, lalu Yesus berkata-kata, sudah selesai. Sudah sempurna. Tetelestai dalam bahasa Yunani. Artinya, saya telah lunasi dosa ini dengan darahnya, dengan darah saya sendiri. Di dalam salib itulah hutang dosa kita telah dilunasi oleh darah Kristus. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya, rohnya ke dalam Bapa, dan dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Yesus tidak pernah menyerahkan dirinya ke dalam kematian, tetapi kepada Allah, pemilik kehidupan itu sendiri. Kematian tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah, sebab kematian tidak akan pernah memutus hubungan kita dengan Allah oleh kasih Kristus. Lalu yang kemudian disebutkan dalam ayat ini, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Di bait suci di Yerusalem ada sekat, ada tabir yang memisahkan antara jemaat dan ruang yang maha kudus. Dan ruang yang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh seorang yang imam besar untuk mewakili jemaat itu mempersembahkan domba Paskah. Tabir itu telah terbelah dan Yesus telah memasuki tahta maha suci Tuhan. Bukan mempersembahkan domba suci, tapi dia telah mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penebusan dosa kita. Di dalam kematian Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah sesudah dia membayar semua dosa-dosa kita. Surga bukan tempat orang berdosa. Dan Kristus telah menebus dosa kita agar kita di dalam Kristus dapat memasuki hadirat Tuhan di sorga. Dalam Kristus kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dialah satu-satunya jalan ke sorga. Bukan salah satu jalan ke surga. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Kristus. Dan yang kemudian disebutkan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus meninggal dan bangkit. Dalam pemakuan iman rasuli kita, selalu kita sebutkan bahwa Yesus turun ke dalam kerajaan maut, ke dalam kematian. Dan naik ke surga. Kematian Yesus, kuasa salibnya, telah membongkar kubur terakhir kematian itu sendiri, yaitu kuburan. Gempa bumi yang begitu dahsyat oleh kuasa salib Kristus itu telah
menghancurkan kuburan-kuburan yang membelenggu kehidupan orang-orang yang mati itu. Kematian tidak lagi memisahkan kita dari Tuhan, sebab Kristus telah mati untuk kita, dan Dia telah membongkar kuburan kematian setiap orang percaya. Itulah yang Paulus saksikan dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Paulus berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Kematian Yesus telah mematikan kematian kita sendiri, supaya kematian bukan akhir daripada kehidupan kita, tetapi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus kita akan memperoleh kehidupan yang kekal, yang merupakan kepastian pengharapan kita. Dan yang terakhir, saudara, kematian Yesus telah merubah kehidupan kita ke dalam pertobatan dengan pengakuan. Sebagaimana kepala prajurit dan anggota-anggota prajurit itu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Karena itu, saudara dikasihi Kristus, kematian Yesus adalah kematian yang berharga, bukan kematian yang sia-sia. Bukan soal dirinya, tapi soal diri kita. Dia mati untuk kita, untuk keselamatan kita. Terimalah Kristus, perbaharuilah kesetiaanmu kepadanya. Setialah selalu kepada Kristus dalam kondisi apapun. Saksikanlah kasih Kristus yang telah mengasihi kita dengan pengorbanannya. Dan tunjukkanlah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Itulah kekuatan kita, pengharapan kita dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mati untuk kami. Engkau ganti daripada kami, Engkau yang tidak berdosa menjadi dosa oleh karena pemberontakan kami. Seluruh kutuk dosa yang seharusnya kami terima, telah Engkau ambil alih posisi kami dalam kematian-Mu. Terima kasih Tuhan, betapa berharganya kehidupan kami, bahwa Engkau telah mati untuk kami. Darah-Mu telah tercurah menjadi keselamatan untuk kami. Kami terima Engkau sebagai Tuhan dan keselamatan dan juru selamat kami. Kuatkan kami untuk setia kepada-Mu. Biarlah bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan bagi kehidupan kami yang penuh dengan persoalan kehidupan ini. Biarlah itu juga menjadi kesembuhan bagi para orang-orang yang menderita saat ini, yang menderita karena sakit oleh virus corona pada saat ini. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami Kristus, sembuhkanlah kami. Engkau berikanlah kekuatan bagi kami. Kau ambillah semua penyakit dari dunia yang sedang melanda kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua yang telah memberikan hati pikirannya untuk menolong kami dalam kondisi sekarang ini. Para tenaga medis, pemerintah kami, dan semua sukarelawan, berkati, hiburkan mereka yang menderita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, karena penyakit yang telah melanda kami saat ini. Kuatkan kami untuk selalu setia kepada-Mu. Biarlah kami menyaksikan kasih-Mu dalam kondisi Tuhan yang sangat menderita sekarang ini. Sebagaimana Engkau mengasihi kami,
demikian juga kami berbagi kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Terima kasih, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian nomor 86 ayat 1 dan seterusnya, kayu salib yang kudus, dan kita berikan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapak kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal, Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan, dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematian-Nya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia, terima kasih kepada-Mu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan.
Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkanlah kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaatmu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatkanlah kami di dalam kemuliaanmu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Agung 10 April 2020, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.